Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan, selamat pagi ya. Gimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan jasmani dan rohani, dilapangkan pintu rezeki, dimudahkan jalan usahanya, dan yang paling utama, kita semua dipermudah dalam segala urusan. Sekarang hari Sabtu, tanggal 16 Maret tahun 2024, waktu pagi sekitar pukul 7:35. Alhamdulillah kawan ya, cuaca di pagi ini sangat begitu cerah dan hangat. Bisa dilihat, langit terlihat biru dan juga awan begitu putih, menandakan ini cuaca akan panas. Nah, di hari ini di usia 173 hari setelah tanam, saya akan melakukan pemupukan susulan kocor di masa pembuahan produktif. Karena bisa dilihat juga untuk hari ini di usia 173 hari setelah tanam, ini buah sudah dalam proses pembesaran dan juga proses pematangan buah. Nih lur, bisa dilihat kalau pagi hari seger-seger banget buahnya ya. Nih, wah pokoknya is amazing. Nih kita lihat yang ini, mantap ya lur. Kita akan lihat ke bagian sini. Nih, bunganya banyak, buahnya juga banyak nih. Apalagi ini yang di dalam nih. Tuh. Mantap ya lur. Alhamdulillah. Nih, ini yang sebagian sudah pada matang lur. Nih. Lihat buahnya begitu elok dipandang. Nih, ini kalau ditekan keras dia lur. Nih. Ini keras dia kalau ditekan. Nih, dia padat bijinya. Untuk pupuk yang saya gunakan dalam perawatan cabai rawit kaliber di usia 173 hari setelah tanam untuk mengoptimalkan dan meningkatkan kesuburan dan kesehatan tanaman. Selain itu, untuk mengoptimalkan pembungaan dan pembuahan. Pupuk yang saya gunakan diantaranya ini air leri ya lur. Kemudian ini jakaba. Dan juga saya menggunakan kalsium dari merek Nutrikal. Nanti akan saya bahas secara lengkap dari masing-masing pupuk ini lur ya. Selain kalsium, saya juga menggunakan pupuk hayati dari Trikoge. Nih, Trikoge. Selain pupuk hayati, saya juga menggunakan asam humat ini lur. Ini asam humat dari Jos lur ya. Nih, nanti akan saya jelaskan secara lengkap dari manfaat ataupun kelebihan dari pupuk yang saya gunakan. Selain asam humat, saya menggunakan ini lur nih. Ini pupuk baru lur ya. Namanya Solutus. Dia memiliki unsur hara yang lengkap dan seimbang, yaitu unsur hara nitrogen dalam bentuk nitrat sebanyak 20, kemudian fosfatnya 20 dan kalium 20 plus magnesium oksida. Baik lur ya, sebelum dibahas lebih lengkap dari pupuk dan dosis yang digunakan dalam pemupukan susulan kocor di usia 173 hari setelah tanam, baiknya simak dulu cuplikan berikut ini. Alhamdulillah kawan ya, untuk proses pemupukan susulan di usia 173 hari setelah tanam sudah selesai. Dan pemupukan selesai tadi sekitar pukul 10.00 dan sekarang sekitar pukul 10.35.
Nah, dan ini perkembangan terbaru cabai rawit kaliber setelah dilakukan pemupukan nih. Kita akan dibantu oleh ember lur ya, ataupun kita akan manjat ember. Nih, seperti ini. Sekarang buahnya semakin banyak yang memerah lur, tuh lihat. Untuk kualitas buah tetap bagus dan besar-besar lur ya. Nih, buahnya. Nih, bisa dilihat. Wow, is amazing lur ya, tuh. Nih sudah banyak banget buah yang merah nih, lebih dekat tuh. Bagus untuk kualitas buah. Nih kalau dari atas nih lur ya nih. Nah, kita akan coba melihat perkembangan cabai rawit kaliber ini lebih atas lagi lur ya. Kita akan menaiki ember kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Nih, seperti ini lur. Nampak dari atas ya. Nih, buahnya alhamdulillah. Nah, diinformasikan untuk kawan-kawan, bagi yang menginginkan bibit cabai rawit kaliber yang berkualitas, kemudian pupuk dan obat yang saya gunakan, itu link toko pembeliannya saya simpan di deskripsi video. Semua itu dilakukan untuk mempermudah kawan-kawan dalam mendapatkan produk yang original, berkualitas, lebih murah, dan dijamin asli. Begitu lur ya. Nah, diinformasikan juga bahwa cabai rawit kaliber ini sudah lebih dari 1 minggu belum saya spray lur ya, dikarenakan cuacanya yang selalu hujan. Dan insya Allah nanti sore jika cuacanya cerah, maka ini akan saya spray untuk pencegahan dan pengendalian hama lalat buah dan aplikasi nutrisi tambahan. Nih seperti ini lur, alhamdulillah ya. Untuk penyakit patek dan antraknosa juga alhamdulillah aman. Untuk panen petikan yang ke-15 insya Allah akan dilakukan sekitar 2 ataupun 3 hari ke depan. Karena ini sudah banyak juga buah-buah yang memerah lur ya. Nih seperti ini. Tapi tergantung juga dari situasi cuaca. Kalau cuacanya sering hujan, maka kita akan sulit melakukan pemetikan cabai ini. Nih seperti ini lur. Tuh buahnya tuh. Sangar pokoknya. Nah, untuk dosis pupuk yang saya gunakan ini lur. Seperti biasa, untuk mengaktivasi pupuk hayati, saya gunakan gula putih ya. Untuk gula putih dari 100 liter air, saya menggunakan 125 gram. Ini kan kemasan 1/4, saya gunakan setengahnya. Nah, untuk dosis per 20 liter air, cukup gunakan gula putih sebanyak 3 sendok makan. Nah, selain gula putih, saya gunakan pupuk hayati dari merek Trikogelur ya. Untuk dosis 100 liter air, saya gunakan pupuk hayati ini sebanyak sekitar 250 gram dari satu bungkus. Ini saya gunakan 2 kali pakai. Kemudian untuk dosis per 20 liter air, cukup gunakan Trikoge ini sebanyak 4 sendok makan. Selain pupuk hayati, pupuk organik berikutnya saya gunakan air leri ataupun air cucian beras sebanyak 1 botol aqua, ini kemasan 600 ml. Nah, manfaat dari air leri ini memiliki kandungan karbohidrat dalam bentuk pati kawan ya, bisa untuk mengaktivasi jamur jakaba dan juga mikrobakteri yang terdapat pada pupuk hayati Trikoge ini. Nah, pupuk organik berikutnya saya menggunakan jagoan sayur ya.
saya menggunakan jamur Jakaba Super. Nah, jika kawan-kawan bertanya, kok apa sih kelebihan Jakaba Super itu? Jadi begini kawan, Jakaba yang dibuat pada umumnya itu sangat tinggi hanya kandungan unsur nitrogen dan fosfat. Tapi Jakaba yang saya buat itu memiliki unsur hara makro dan mikro yang lengkap. Seperti sangat tinggi akan unsur hara nitrogen, fosfat, kalium, mangan, besi, dan berbagai unsur hara mikro lainnya karena dibuat dan diolah 100% dari bahan-bahan organik. Nah, untuk kapasitas 100 liter air, saya memakai sebanyak 1,5 liter. Untuk dosis per 20 liter air, cukup gunakan 2 gelas aqua ataupun 400 ml. Kemudian untuk dosis air leri, cukup gunakan sebanyak 200 ml ataupun 1 gelas aqua. Kemudian untuk pupuk organik berikutnya, saya menggunakan asam humat dari Humat Jos ini lur ya. Nah, apa manfaat dan kelebihan dari Humat Jos ini? Jadi begini kawan, asam humat ini sangat lengkap ya lur ya. Nih, lihat. Dia memiliki kelarutan 100% air, kemudian asam humatnya sebesar 70%. Dia dilengkapi dengan asam pulpat lur sebanyak 20%. Nah, ini TE itu apa? Dia itu trace element, memiliki kandungan 1,5%. Kemudian pH-nya juga 9. Nah, ini adalah bisa dibilang asam humat yang memiliki kandungan organik yang lengkap. Nah, untuk dosis per 100 liter air, saya gunakan 0,5 kilo ataupun 500 gram kawan ya. Ini kemasan 1 kilo. Jadi untuk pemakaian dosis asam humat ini saya naikkan. Di pemupukan sebelumnya saya hanya menggunakan asam humat sebanyak kurang lebih 250 gram. Di pemupukan kali ini saya menggunakan asam humat sebanyak 0,5 kilo ataupun 500 gram. Dikarenakan mengingat kondisi cuaca yang begitu ekstrim. Lalu untuk dosis per 20 liter cukup gunakan asam humat sebanyak 5 hingga 6 sendok makan. Nah, selain pupuk organik Humat Jos, saya juga aplikasikan kalsium dari merek Nutrikal Kalsium Plus Boron. Nah, jika kalsium yang saya gunakan sebelumnya dari merek NutriBlue, sekarang saya menggunakan dari merek Nutrikal kawan ya. Karena dari merek Nutrikal ini dia memiliki kandungan unsur hara CaCO3 ataupun kalsium karbonat sebesar 99%, kemudian MgCO3-nya 23%, CaO 55%, magnesium oksida sebesar 11% dan dilengkapi dengan boron sebesar 15%. Nah, jadi begini lur ya. Enaknya kita tidak di-endorse oleh sebuah merek ataupun produk, kita bebas menggunakan dari pupuk dan merek apa saja. Jadi kita bisa gonta-ganti selain pupuk yang di-endorse, karena belum tentu pupuk yang di-endorse itu bagus pada tanaman. Nah, kalau saya itu gonta-ganti merek dan pupuk karena tidak ada endorse dari produk manapun. Begitu lur ya, tapi bukan berarti ini menyudutkan ataupun menjelekkan pihak manapun. Sekali lagi, mohon maaf, tidak ada maksud untuk menyudutkan salah satu pihak. Kemudian untuk dosis dari kalsium Nutrikal dari 100 liter air, saya menggunakan sebanyak 1 kilogram. Kemudian untuk dosis tiap 20 liter air, cukup gunakan kalsium sebanyak kurang lebih 15 hingga 20 sendok makan.
Selain kalsium dari Nutrikal, saya juga mengaplikasikan pupuk NPK seimbang dari merek Solutus. Karena Solutus ini dia memiliki unsur hara nitrogen sebesar 20%, fosfat 20%, kalium 20%, dan dilengkapi dengan magnesium oksida. Dan ini produk terbaru kawan ya, kemasan 500 gram, 100% larut air. Nah, untuk dosis dari 100 liter air saya menggunakan sebanyak 500 gram. Kemudian untuk dosis tiap 20 liter air cukup gunakan Solutus sebanyak 4 hingga 5 sendok makan. Dari semua pupuk yang saya gunakan kali ini bisa didapat dengan mudah. Silakan kawan-kawan, link toko pembeliannya sudah saya simpan di deskripsi video. Yang pasti lebih murah, yang pasti original dan bukan palsu. Berikut juga dengan bibit cabai rawit unggul kaliber ini, link toko pembeliannya sudah saya simpan di deskripsi video. Terkecuali untuk jamur jakaba itu bisa dibikin dengan mudah kawannya. Untuk cara pembuatan jakaba super sudah saya buatkan videonya di link ini nih. Gimana kawan? Apakah informasi pemupukan susulan kocor yang saya sampaikan cukup jelas? Apabila ada hal yang perlu dipertanyakan seputar pemupukan susulan kocor hari ini, silakan tinggalkan pertanyaan di kolom komentar. Dan apabila ada pertanyaan seputar pertanian kawan-kawan, monggo tinggalkan pertanyaan di kolom komentar. Insya Allah akan saya jawab sesuai dengan pengetahuan dan pengalaman saya pribadi. Dan apabila informasi ini bermanfaat, jangan lupa untuk berikan like, komen, dan share pada video ini agar informasi ini bisa memberi banyak manfaat untuk kawan-kawan kita yang lain yang membutuhkan. Karena sebaik-baiknya orang yang bisa memberi manfaat untuk orang lain. Ingat pesanku, tetap jaga kesehatan, tetap semangat, dan semoga bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa di informasi perawatan bermanfaat berikutnya.